XGF suami bongkar aib lama yang bikin aku terkejut. Nama aku Lala, umur aku 28 tahun dan aku tinggal di Johor Bahru. Korang suka cerita-cerita penuh emosi dan drama? Kalau ya, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya korang tak terlepas video terbaru aku. Jadi, korang mesti nak tahu apa yang jadi, kan? Baru-baru ni, aku yang tengah sarat mengandung ni dapat mesej dari seorang perempuan di Facebook. Dia mengaku sebagai bekas kekasih suami aku zaman sekolah menengah dulu. Dia cerita panjang lebar, dulu dia dengan suami aku pernah terlanjur dan dia sampai mengandung. Aku rasa dunia aku berpusing-pusing bila dia bagi tahu semua detail dari macam mana dia orang uruskan anak tu sampai ke beli ubat dekat mana. Aku terus rasa nak muntah bila baca semua tu. Aku tanya dia, kenapa dia orang tak kahwin? Kenapa tak kesian dengan anak tu? Dia cakap masa tu dia orang masih belajar. Jadi diorang buat macam tu. Keluarga kedua-dua pihak dah tahu cerita ni, tapi suami aku langsung tak pernah cerita kat aku. Bila aku tahu, tiap malam aku menangis. Aku risau kesan kat kandungan aku dan betapa sakit hatinya aku bila fikirkan benda ni. Kenapa suami aku tak cerita sebelum kahwin? Kenapa pilih aku kalau dia tak nak kahwin dengan ex dia? XGF suami aku, kata suami aku tahu dia ada anak luar nikah dulu dan suami dia boleh terima. Tapi kenapa aku tak boleh terima? Lagipun, benda ni dah lama. Kenapa baru sekarang dia muncul dan cerita kat aku? Apa sebenarnya motif dia? Aku faham semua orang ada masa lalu, tapi kenapa nak bongkar aib dia sekarang? Aku jadi menyampah tengok muka suami aku sekarang. Sebelum kahwin, aku jaga maruah aku. Tak pernah ada lelaki lain yang sentuh aku. Hanya suami aku seorang yang sentuh aku. Aku betul-betul kecewa. By the way, suami aku dulu non-Muslim dan XGF dia Muslim. Mustahil dia tak tahu benda tu berdosa. Suami aku baik, makan pakai semua cukup, ajak solat berjemaah walaupun baca kadang-kadang tak betul sebab dia mualaf, puasa penuh bulan Ramadan dan sekarang dah start merokok. Tapi masa lalu dia buat aku sakit hati. Ya Allah, sampah hati dia orang. Tambah-tambah lagi aku tengah mengandung ni. Terima kasih sebab sudi dengar cerita aku. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita-cerita selanjutnya.